is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, baik kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan sehat jasmani dan rohani. Ditambah lagi nikmat fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah membawa kita ke zaman terang benderang. Insyaallah menjadi syafaat dari beliau. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai pengikut-pengikutnya kelak di yaumil akhir. Baik saudaraku, hari ini saya akan mereview beberapa unit kendaraan yang baru masuk. Insya Allah menjadi bahan rekomendasi buat saudara semua yang akan membeli kendaraan. Mohon saksikan terus sampai habis. Dan buat saudara yang belum subscribe, bantu subscribe, like bila suka. Semoga menjadi amal ibadah saudara semua. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita ada unit Daihatsu Xenia tipe XE Deluxe Plus tahun 2011. Ini kita jual harganya sebesar 85 juta saja. Mobilnya masih mulus, insyaallah nggak bekas banjir maupun nggak bekas nabrak ya, saudara-saudara. Pajaknya di bulan 10, kilometernya belum terlalu tinggi ya, masih normal. Harganya 85 juta saja. Harganya masih sangat murah, mobilnya bagus banget. Untuk DP minimal DP 15 juta, angsuran di sekitar 25-an kurang lebih. Dikali 47 bulan. Baik, selanjutnya ada Avanza G tahun 2013 warna silver. Plat ganjil, platnya plat Jakarta. Mobilnya masih mulus, Avanza G tahun 2013, bertransmisi manual. Grade-nya grade B. Thank you.
Kilometernya masih rendah ya, 71.000 service record. Mobilnya bagus banget, aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Sudah dual airbag ya saudara, yang 2013 sekalipun. Mang, putar mang. Untuk body aman ya, saudara, hanya lecet-lecet sedikit. Insya Allah saya rekomendasi. Untuk DP minimal 15 juta masih bisa, angsurannya di sekitar 3,1-an kurang lebih. Baik, selanjutnya kita ada Innova baru datang nih. Innova G tahun 2005. Bertransmisi manual. Mobilnya masih bagus, masih rekomendasi, mesinnya masih enak, insya Allah nggak ada masalah. Platnya plat Tangerang Kota ya. Pajaknya di bulan 11 berplat ganjil, pajaknya masih murah banget. Ini interiornya. Ini saya jual 90 juta aja. 90 juta, 97 juta. Saudara, insya Allah mobilnya rekomendasi buat saudara semua. Rp90 juta Innova G tahun 2005 bertransmisi manual bensin ya. Ini mobilnya baru datang banget nih, belum diapa-apain, lagi dibersihin. Insya Allah menjadi bahan rekomendasi. Untuk kredit pun bisa, mini DP 20 juta, angsuran 23 sampai 2,4-an dikali 47 bulan. Baik ya saudara-saudara, apabila berminat bisa langsung menghubungi saya. Semoga menjadi bahan rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan. Saya ada lagi mobil Avanza G tahun 2013. Harganya sama yang tadi ya. Hanya saja ini warnanya warna merah. Pajaknya di bulan November. Ya saudara, bodinya mulus. Aman, nggak bekas banjir, tidak bekas nabrak. Masih sehat banget nih. Kilometernya pun masih rendah. Untuk kilometernya baru mencapai 58.000 ya, asli loh, service record loh, record-nya ada loh ya saudara. Insya Allah mobilnya rekomendasi buat saudara-saudara semua yang akan membeli kendaraan. Untuk harga sama ya saya jual, tapi untuk kredit pun bisa, DP-nya sama. Untuk interior kita akan cek ya saudara-saudara, bisa sambil dilihat interiornya. Ini mobil bagus banget loh saudara, platnya plat Depok. Bisa merapat langsung ke saya dengan Dedi atau Derosa. Insya Allah saya rekomendasi banget ya saudara. Ini mobilnya lagi dilapin, ini nggak dimasukin bengkel sama sekali loh saudara, cuman dipoles-poles aja, dilap-lap aja. Warnanya udah keluar, auranya udah, subhanallah, bagus benar. Oke, baik saudara-saudaraku, apabila berminat bisa langsung menghubungi ya. Yang tadi saya info ke saudara-saudara.
Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera Derosa Otomotif.